Halo MJ Mania, ketemu lagi di channel MJ Fish, channel pecinta ikan hias air laut Indonesia. Oke, kali ini kita akan bahas terkait obat super cure yang mampu menyembuhkan white spot dan akan kita buktikan hasilnya hari ini di video ini. Oke, sebelum kita menuangkan obat tersebut, kita wajib mematikan skimmer ya selama 1 atau 3 jam agar skimmernya itu tidak luber. Kalau kita pakai super cure dengan menyalakan skimmer itu udah pasti skimmernya akan luber ya. Maka dari itu kita wajib mematikan skimmernya sebelum menggunakan super cure ini. Oke, kita akan menggunakan super cure ini di tank yang berisikan yellow tank ya. Yellow tank ini terkena white spot ya, makanya kita perlu obati segera. Caranya dengan dikocok dulu super cure-nya, lalu kita teteskan. Karena ini volume tank saya sebanyak 160 liter. Maka saya akan teteskan 4 tetes ya, karena 1 tetes itu untuk 50 liter. Karena ini 160 liter, saya bulatkan ke atas menjadi 200 liter, sehingga yang saya teteskan sebanyak 4 tetes ke dalam akuarium saya yang berisikan yellow tank ikan sultan yang terkena white spot. Oke, ini ya, ini adalah hari pertama pengobatan. Setelah saya teteskan, kita bisa lihat yellow tanknya itu terkena white spot, terdapat bintik-bintik putih. Dan ini terjadi setelah 1 hari setelah saya membeli yellow tank. Ada banyak penyebab ya, bisa karena ikannya ini membawa bibit white spot atau karena dari water change. Karena kemarin saya juga sempat water change itu dengan air laut asli. Nah, pelajaran di sini adalah kalau water change itu lebih baik menggunakan air laut buatan atau sintetis, menggunakan ASW, artificial seawater, sehingga bisa meminimalisir penyebaran white spot atau air yang terbawa white spot, air yang mengandung white spot atau parasit. Nah, ini ada ikan purple tank juga, cuman purple tanknya tidak kena ya, karena ini yang utamanya itu yang pertama kali kena itu yellow tank ya. Semuanya ikan lain yang ikan-ikan lama itu tidak kena. Dan jika kita tidak obati, ini udah pasti akan menyebar ya white spotnya ke ikan-ikan yang berada di dalam satu sistem akuarium ini. Sudah pasti 100% akan menyebar jika tidak diobati. Batman pun sudah mulai terlihat terkena white spot juga ya. Makanya ini penyebarannya ini sangat cepat sekali white spot jika kalian tidak tangani. Oke, ini adalah hari kedua setelah pengobatan. Tampak sudah semakin bersih dari white spot, ikan semakin sehat. Kita bisa lihat bintik-bintik putihnya di sirip sudah mulai berkurang, walaupun tetap masih ada white spotnya. Sedang dalam proses penyembuhan white spot. Kita akan tunggu sehari lagi apakah akan bersih atau tidak. Kita akan lihat di video selanjutnya. Nah, ini kita harus sabar ya, pastikan ikan makan dan kita beri obat, biasanya 100% akan berhasil white spot hilang. Oke, ini adalah hari ketiga ya. Hari ketiga, lihat dengan jelas, saya pakai kamera DSLR agar lebih jelas ya, untuk melihat white spotnya sudah bersih atau tidak. Lihat, ini sudah sangat bersih dan sudah hilang 100% white spotnya. Padahal kita baru lakukan 2 kali pengobatan. Ini di hari ketiga saya belum obati lagi, tapi tetap saya lanjutkan pengobatan untuk meminimalisir penyebaran white spot ya. Biar yakin 100% bersih sesuai anjuran 3 hari penggunaan obat secara berturut-turut. Lihat, dari siripnya sudah bersih sama sekali, tidak ada white spotnya. Sudah clean saat ini dan kita bisa lanjutkan merawat ikan, memberikan makanan yang bernutrisi, dan kita tetap lanjutkan pengobatan hingga hari ketiga ini akan kita teteskan lagi obatnya, dan besok bisa di stop kalau memang sudah bersih 100% dari white spot. Ini bukan kaleng-kaleng, ini ikan sultan, ikan mahal yang saya obati dengan obat yang sangat murah, seharga Rp35.000 bisa mengobati ikan impor yang seharga jutaan ya. Ini bukan kaleng-kaleng obatnya, karena saya paham betul isi obatnya mengandung copper yang sudah pasti 100% akan membasmi white spot.
Makanya saya yakin menggunakan obat ini dan saya yakin ikan akan sembuh 100%. Oke, sekian dulu channel dari video MJ Fish. Semoga kalian bisa mendapat ilmu bagaimana cara menangani white spot untuk ikan. Mau ikan mahal, mau ikan murah, semua bisa ya. Kita sudah buktikan sendiri dari video ini. Oke, jangan lupa subscribe. See you MJ Mania.